Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, hey. Pak Ali. Hey, pertamanya me. Hey, kurus sekam toh tetelesi apa kepriye? Nek khusus kangkung sekam telesi tapi aja teles banget. Artine fasa-fasa ya pasir-pasir pasir, naik pasir, itulah ini perah, pasir okay. Perah, pasah perah. Sekam teles tapi orang ngendong banyu. Iya betul. Tapi orang tuai apa-apa, ini nutrisi apa orang? Orang. Kan setiap biji kan dua protein dah, nama jeruk biji. Ayah endok, kenapa ayam nang jeruk lo rasa timpangnya tapi tayang yang gede. Mangane kuene sih ya. Pada bagi juga. Cuma kan pertahanan kan paling piramida toh. Nanti metu oyot, nanti metu putih-putih nang oyot gue. Terus par gue? Sing kau nyedot nutrisi. Ya par gue, aku biasa toh. Nanti kita membina banyu biasa toh. Oh, tersiram banyu? Iya. Oh. Basah-basah gue di sebar tutupi maning. Semprot maning dan lembab. Kayak orang tutupi teneng. Tutupi kayak maksudnya sekam maning. Oh, kayak berarti harus tutupi sekam maning. Iya. Dan lembab tok. Nah kalau orang tutupi garing, tidak ada. Nek umur pira harus di semana kayak. Iya. Kayak orang tambah apa maning? Next sing semua tuh. Tambah apa maning maksudnya? Maksudnya orang tambah sekam maning. Oh orang cukup. Seminggu gue wis kedawan gue wis dulu di pindah semalahan buri ke kursa kota kantor. Lah, naik model kae atau model gue ya kan padakan ya. Gue karo kae kan pada ya sing kangkung ya. Iya, betul. Kae gue ngeso benda maring apa? Di iya paham yang langsung paham. Kae apa? Dicabut, didisit, bersih oyot-oyot sekam bakar terusane segelas kue isi 10 ngene nek muri sebolongan kue isi 5 ngene jaraknya 15 cm nang muri jaraknya 10 cm ya. Berarti nek rebung esuk berarti prosesnya arep didit kalau sing abdi lakoni panen tok. Oh panen tok. Iya. Lek minda-mindanane minum-minumannya aku biasanya dina kemise karena excited. Oh. Sorenya kan kadang ya selane aku lah intinya kan panen jujur benar pembersihannya biasanya sore. Kok masalahnya panen kan jujur benar sih ya. Iya betul. Dan siang awan-awan kan panas banget. Petani takut panas kok ngapa mau mending mengimungi kayak bene wis panen kan kosong, wis dibersih, kena tanduri. Ngeri ya. Oh gampang kok di diot 5 dibersihi. Nah bersihinnya cuma dibersihin apa kalau banyu dicucuk? Ya, iya macam banyu, bersihin banyu. Terus nanti tangga sekam bakare, jepit busa, pisau kenan. Oh ya busanya? Busanya kau tunggu nanti. Mengarah PCL. Oh pada beneng kono. Iya. Terus dipotong-potong kotak-kotak. Iya. Nek sing iye, nek go sawi-sawi ya. Nek go kae. Nek go kangkung. Kae apa anu sesentian. Sesenti setengah sentian. Kotak apa ora? Ora, persegi panjang. Panjangnya 2 cm. Gone nyepit sih karo apa? Ya kuwe busok kuwe dadi setengah senti. Di swak bae. Gawe kaya jari-jari iki ya, cepitna iki. Kan semene ya. Terus sebelah iki. Iya. Cepitna. Iya, cepitna. Wis ya. Bo ganjel tok ben aja rubuh. Ben aja rubuh iya Mas. Nek nang kene nang gelas ta langsung jogna bae. Nek gelas jogna bae. Nang mburu ora karo gelas ora berarti. Kecil ngesuk kaya apa ya? Kaya iki. Dinarepo. Wis pasar panen. Mantap. Video. Dan naik sekam bakare kok kontak kantor terus kah? Apa bisa tu engkau yang mus kan wis kirim ya. Akhirnya kami tak bocor tentang ganti loh. Nampak Maret, Februari tu sih.
maksud daur ulang ganti berarti bertekan nu tenggo maning bisa. Iya. Ngasal go kae toko go anu mencengkeram oyot ya. Nih ya, depan ya kok tuku ning pertanian. Iya. Kowe langsung suruh nang ngono apa tepet itu apa? Langsung. Langsung ya. Iki dawane kang ngene ngene. Dawane 3,5. Oke 3,5. Maringane 1,8. 1,8. Orang ngasih 2 meter ya? Orang. Kan derekan iki, derekan ngene kan kang ngene gudul. Eh, jenenge kang ngene gudul ngene kan rata-rata 30 cm. Heeh. Sebenarnya 1 meter. Iya, kang ngene gudul ngene 30-an lah. Ben bisa menjangkau tengah eh tadinya 190 oh. 90 pimpin tuh patokannya ya gitu ya iya dan nyaman baik iya itu ngono ya mantep ya eh gudul nganan ya tuh gudul nganan sisa apa orang? Wah cukup panen ya ya betul kali family Kore gitu ya. Pesannya bingung. Yang belum beli sama dulu. Tinggal di tinggal. Mati. Belum ke betul guys. Tes kena malah orang itu. Ya berarti ya kena telengnya yang gue. Kangkung ya, ini batinnya juga panen kangkung. Anak jeki mana baik? Iya tapi ciri kan bola nongarong gue cewek. Kayak ucul ya, Neng? Setahun sih. Oh, setahun ya? Ini kasih pada kudu. Ya, kue gelas-gelas sih, kok kenangan juga? Kenangan, toko kue, misalnya? Iya, toko kue, udu nangar kan, udu. Iya, toko roti, misalnya kan? Iya. Toko plastik-plastik lah ya? Rola sewu, risakap. Ya, murah lah ya. Nanggo ale-ale dan lain-lain. Lagi? Sing gue jepit sih, Ndi? Oh, ini kira udah jepit orang ya? Langsung sok ya? 30 cm-an. Nah, 35 lah. Cuma kurang lemu karena kurang matahari. Semenengnya 10. 10 apa? 10 biji, 10 bit. Kalau Padmano, itu dulu sama 10, 11. Terus malak ya? 11, yang oh. Iya. Ini harus ngene kasih kos, kalau kebudayaan ini santu lama. Apa ya, kangkung lebih akeh taruh dia nih. Apa kangkung pemasak? Lebih akeh maksudnya? Om Sete? Iya lho, oke. Apa penyemaiannya lebih akeh tapi kie padahal sing entong di situ loh maksudnya kie jelas pesanan kape kan kangkungnya sih lebih kan ya kenapa kangkung sing lebih akeh untuk kie sing oh jadi anu kesalahan kandur bagi nyemaiannya kakean jadi kok timbal balik kan namun minggu ngasuknya maning estetik itu salah nang rotasi taman. Sebetulnya udah tindak nandur. Jadi ini kayak sebenarnya cepet gede nih sih kangkung karo apa pada sih? Ya kangkung lah. Kangkung kan sebulan bisa panen pindo dalam satu instalasi. Nek di tandur kafe ya rata ya. Jadi contoh 1,8 kali 4,4 ditanduri kangkung kafe di Nerbo kafean oke okay. Naruh minggu kemudian panen makanya sih bisa dinggo maning langsung ditanemin maning nang di Nerbo juga kafean nang akhir bulan panen kan mewindo gede cepet juga ya iya gue ada kafean tapi ini kan modelnya kan seminggu sepisan panennya jadi ini orang bisa kayu kue untungannya lebih gedean sih kayak Miki sekaligus kabian dibandingkan sing seminggu sepisan sebelum tanam Miki Indo gak bisa tapi mungkin kelemahannya atau
ya bisa jadi kelemahan, bisa jadi kelebihan sih ya. Naik sekali panen berarti butuh pemasaran langsung gede ya kan? Ya, nah balik maning, iya kan? Balik maning ngambil kebutuhan dewek, kebutuhan pasar dewek kepriwe, jadi dileng misit. Nah, kan kenapa aku seminggu bisa karena ya instalasinya mau apa teh ingin menjangkau semenotok, plus juga apa koma anu sing pembelinya aku kan jaluke ya seminggu pisan di kota ana apa jenenge nek nek bisa seminggu pisan sing kae aku udah wis nang jadi mengko solusine gawe rong instalasi jadi seminggu yene seminggu ne piye jadi ne omsetnya bisa gede bisa optimal bisa dua kali lipat ya gue gitu. Kok promo-promo gue apa siki soal atau promo apa kure we? Siki aku membatasi promo. Mungkin sekarang lebih pelanggan-pelanggan yang kotak gue ya. Iya karena instalasinya aku sebenarnya tok itu. Oh, dalang kanan iya, ya kayak. Iya betul. Nah kecelakaan aku harus upgrade. Nah bisa. Tapi siki lagi mulai ancang-ancang guys, mulai ancang-ancang gue promo ben upgrade. Ya kurang teteran. Murah enggak omsetnya titik tapi